kita mau nonton bareng di Jogja. Halo semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ngeluangin waktunya buat hadir di sini hari ini. Seks edukasi dan remaja itu jadi kompleks gitu. Ya, kita tadi habis meet and greet di Jogja. Wah, keren banget sih. Kamu harusnya istirahat loh. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ada waktu buat nonton dan nyempetin waktu untuk menyaksikan film Dua Garis Biru. Jangan sampai salah pergaulan dan jangan sampai ngikutin jejak Dara sama Bima. Kita lagi ada di Jogja. Kita habis nonton film Dua Garis Biru. Apa yang ngajarin kita tentang education sex banget? Bagus lah buat remaja gitu, buat pengetahuan, mendidik juga biar gak banyak yang apa namanya salah. Ya salah jalan. Hai guys, jadi sekarang kita lagi di Jogja. Ini kita sekarang lagi di radio Dua Garis Biru. Dapetin karakter Daranya sendiri tuh susah banget dan lama banget. Sangat sulit buat memberatkan semua karakter yang ada di film Dua Garis Biru ini. Tapi ternyata itu menimbulkan tantangan yang baru gitu. Dia tetap teman kita gitu, apapun seperti apapun dia, kayak kita harus tetap menerima dia padanya gitu. Jangan lupa buat nonton film Dua Garis Biru. Dua Garis Biru tuh seperti apa sih, Mas? Dua Garis Biru ini berusaha untuk masuk ke sebuah problem yang selama ini cenderung ada di sekitar kita. Kita hidup di dalam problem itu, tapi cenderung tidak mau lihat lebih jauh. Menurut aku dan Zara, mungkin ini salah satu karakter yang bisa dibilang paling berat yang pernah aku bawain. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyempetin waktu buat nonton film Dua Garis Biru. Dan terima kasih banyak atas antusiasnya yang besar sekali dan untuk respon-respon yang positif. Dan untuk yang belum nonton, cepat ke bioskop sekarang. Ya, jangan lupa nonton film Dua Garis Biru. Kita lagi ada di